Jawa. Berjumpa lagi dengan Istana Princess Cinta. Oke, sahabat princess sekalian, sahabat tercinta, sahabat terkasih. Mohon untuk tetap saling mendukung dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi ini di hadapan saya ini ada sebuah pohon asam ya. Ini sudah saya sebut bonsai karena sudah dalam pot atau di atas pot. Masih saya pasang ring ya. Jadi ini kenapa ada sensor seperti ini ceritanya, sahabat bonsai sekalian ya. Jadi sekitar hampir 2 tahun ini memang saya rajang-rajang pakai senso ya. Karena menurut saya batangnya itu lurus, kurang angker ataupun kurang prospek ya. Kalau gerak dasarnya sudah lumayan. Ini hasil ini ya kawan-kawan semuanya ya, hasil dongkelan ya. Jadi dulu saya memakai senso untuk melobangi ya, supaya agak lebih terlihat angker dan mempunyai daya tarik tersendiri ya. Nah ini tembus sana ya. Nah, terus hampir selama 2 tahun ini fakta hasilnya itu ini kambium sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai tumbuh, sudah mulai mau menutup bagian pas manisnya ini, manisnya belahan ini nih ya. Yang lebih anu lagi nih sini mas. Nah kalau ini kambiumnya kan udah sangat terlihat jelas ya, udah mau menutup. Memang waktunya lama, prosesnya lama. Dengan batang asem yang segede ini tingkat kesulitannya juga luar biasa. Ini selama hampir 5 tahun ini di saya dongkel dari alam itu. Dulu belum ada tunas sama sekali ya, saya potong del. Akhirnya tumbuh sudah sebesar ini ya. Ini hampir 5 tahun ini. Menunggu dan menunggu dengan berproses sampai saya tatah ya. Ini luar biasa. Ya. Nah. Dulu banyak tunas, banyak sekali tunas cabang banyak. Ini hanya saya sisakan 1, 2, 3. Nah. Seperti ini kawan-kawan semuanya, bagaimana caranya untuk membuat batang yang tadinya itu tegak lurus ya, yang batangnya ini halus ya, tanpa benjolan, tanpa ada terkesan liukan, tapi dengan tangan jahil saya ya, dengan segala keekstrimannya, keberanian untuk mencowak-cowak ya, mengkroak-kroak ini bagian pohon utama ya. Mungkin bagi kawan-kawan semuanya, bagi pecinta ini khususnya asam Jawa, ini banyak cerita, banyak kenangan ya. Terlebih tentang cerita ataupun bukan hanya sekedar dongeng, bahwasanya banyak sekali ini manfaat dari asam Jawa ya, sangat banyak sekali manfaatnya. Ketika ditanya apakah pohon ini sudah pernah berbuah, ini belum ya, belum. Ini jenis pohon asam Jawa biasa ya, bukan asam Jawa yang sering saya tampilkan, yang sering berbuah itu. Terus dari pengakarannya kokoh ya, ada mulai ini keliling ada akar kokoh. Terus dari tingkat ini cabang ya, dahan atau cabang, terus mulai perantingannya sudah, menurut saya sudah begitu matang. Ini yang cabang kedua, cabang utamanya di sini ya. Nah ini cabang ketiga sekaligus, yaitu untuk menentukan di mana mahkota. Ini mahkotanya ya.
di sini mahkotanya. Jadi tinggal beberapa tahapan lagi ini udah selesai ya kawan-kawan semuanya ya. Nah, sambil menunggu ini cabang satu ini tinggal satu ini yang saya los karena menurut saya terlalu kecil ya. Ini paling muda ini cabangnya. Ini. Kalau usia asam ini ya kurang lebih ya 30 tahun. Dari tingkat ini mas, dari tingkat guratan-guratan ini, dari cabang ini ya, guratan-guratannya ini kan udah luar biasa. Kesan tuanya itu memang nyata gitu, ya terlebih ini, kan, ini, ya, guratan-guratan. Ini kesan tuanya itu memang benar-benar tua, gitu. Dari sini, ini mas. Balik lagi. Nah, ini ya bukti pokoknya. Jangan ragu-ragu kawan-kawan ya. Jangan ragu-ragu ketika memang punya pohon. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi secara detail seperti itu ya. Secara detail. Kalaupun kurang di dalam saya menyampaikan ya mohon maaf. Tapi inilah seni ya, dengan berbagai konsep yang berbeda, dengan berbagai progres yang berbeda, tahapan yang berbeda mungkin yang saya lakukan dan yang kawan-kawan sahabat pun saya lakukan itu berbeda, itu tidak menjadi soal. Tapi di sini adalah satu hal yang mungkin sama, satu hal yang mungkin tidak berbeda adalah berbicara tentang sebuah konsep bonsai ya. Konsep bonsai itu selalu kita berbicara proses-proses dan proses. Itu adalah benar. Tanpa proses tidak ada hasil. Kan seperti itu ya, sepakat ya. Nah, jadi lebih detail kita teliti ya, mulai dari akar, batang, cabang dan ranting sampai nanti ke anak rantingnya. Tapi terlebih saya tekankan hari ini saya berbicara tentang bagaimana membentuk nih, membentuk karakter batang yang tadinya tegak lurus ya menjadi terkesan tidak hanya sekedar tegak dan lurus, tapi di sini ada nilai-nilai estetika, ada nilai-nilai unsur-unsur bonsai yang mempengaruhi sebuah pohon di mana yang tadinya tegak lurus menjadi seolah-olah tidak tegak dan tidak hanya sekedar lurus. Nah, seperti itu ya kan kawan semuanya ya. Terus mas di sini. Ini yang saya sampaikan tadi, mungkin ini keluar dari sebuah konsep ya, percabangan ini di luar. Harusnya kan ini cabang pertamanya harusnya ini, tapi ini sayang kalau sampai dibuang ya. Ini untuk mengisi ruang sebagai pemanis, saya biarkan tumbuh dan hidup ya. Itu ya kawan-kawan semuanya ya. Terus mas, terus pokoknya ini dulu konsepnya seperti ini, ces masuk seperti itu ya. Nah ini kan mulai dari percabangannya ya, percabangannya sudah seperti itu ya. Ini tepat berada di depan pintu rumah saya, ini di halaman rumah saya. Ini mas,
di kisah asam Jawa ini. Ini pertama kali saya mempunyai koleksi, mempunyai bonsai asam ya ini. Ini saya dongkel ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Setelah itu saya dongkel, terus saya pindah ke pot, tumbuh, subur. Terus saya beranikan diri untuk membuat kerowakan-kerowakan ini ya. Jadi ini mempunyai nilai historis yang tersendiri bagi saya. Sudah ditawar beberapa kali sama kawan-kawan kolektor itu, tidak saya kasih karena saya sangat sayang. Ini kalau orang Jawa bilang Joko Loro ya, Joko Loro seperti ini ketangguhannya. Semoga suatu saat nanti dia akan ke panggung kontes ya, doakan ya, mohon doanya kawan-kawan semuanya dan mohon masukannya atas bonsai asam Jawa yang saya miliki ini ya. Mohon masukan, nasihat ataupun kritik, saran dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sahabat bonsai sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.